Selamat malam Sobat Aspedisi Kangodeng. Kali ini kita berada di kota Glamor dan ditemani oleh salah satu seorang narasumber yang bernama Pak Rifai. Pak Rifai akan bercerita tentang kisahnya di mana Pak Rifai pernah menemukan sesuatu keris dan mengakibatkan satu kampung sakit semua. Dan lebih ngerinya, juga ada yang meninggal. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kegiatannya apa Pak Rifai? Kegiatannya sehari-hari ya sekarang sudah nonaktif. Tinggal nyantai. Tinggal di rumah, nyantai ya. Di rumah ya, itu sehari-harinya saya ngerumput. Rumput ya. Ya, ngasuh lembuh. Begitu Pak. Itu awal ceritanya gimana Pak Rifai? Oh gini, awal ceritanya waktu kejadiannya itu tapi nyata Mas. Jadi awal mulanya saya berangkat dari rumah sama kakak saya yang namanya sudah almarhum, namanya Sutrisno. Yaitu lihat alat berat mau nyebrang ke sungai, utara sungai. Itu Mas, jadi saya ya namanya orang awam, tidak tahu alat berat, jadi saya lihat. Okay. Ya, tidak tahu sudah ke sana, nyampe ke sana, ya lihat, ya lebih awalnya cepat. Itu selesai, saya pulang sama kakak saya. Jadi pulang langsung di pinggir sungai saya berpisah. Pertama saya lewat melintas yang awalnya yang pertama sama kakak saya pisah. Kakak itu lewat di belakang tuh. Jadi langsung nyebrang si kakak, saya di muka. Jadi kakak itu langsung memanjat tebing. Memanjat tebing, tapi tebing itu ada pohon rampelas itu, Mas. Pohon rampelas itu pohon apa, Pak? Pohon rampelas kayak itu, apa, daunnya itu, kecil, agaknya itu seperti beringin itu, Mas. Cuma kasar itu, pasangan itu. ceritanya gini, langsung si kakak itu manjat, padahal awal mulanya tiap harinya itu orang sering melintas ke sana ya memancing. Ya kadangkala itu ya ke sungai. Jadi tidak menemukan apa-apa. Jadi namanya kakak itu dewasanya. Ya alhamdulillah kok si kakak itu diberi namanya rezeki barang. Namanya pusaka itu jadi nemplek di kayu itu, kayu rampelas. Nempel, Pak, ya? Ya nempel gini Mas. Jadi ini tebing gini. Jadi nempel itu Mas. Itu sungainya apa jauh dari rumah sini Pak? Ya agaklah dari sini kurang lebihnya ada 200 meter lah dari sini Mas. Inilah sini. Sungainya besar Pak ya? Ya besar sungainya itu Mas. Sungai Kalibaru itu Mas. Terus gimana itu Pak? Ya, itu dengan kakak itu diambil lah. Diambil, dibawa pulang. Ya, dengan saya, bawa apa itu Mas? Saya bilang gitu, ya itu saya nemu barang pusaka, ya itu. Di pohon rambelah ya setiap harinya yang sering dilewati ya orang-orang bukan ya seperti saya itu nempel di sana ya. Oh iya ya, terus dibawa pulang ke rumah. Tahu-tahu nyampe rumah dikasih tahu sama bapak itu ya, langsung diambil sama bapak, langsung sih namanya barang pusaka itu langsung dicepot gitu, langsung dibuka lah gitu. Ya itu kok ya namanya puluhan tahun itu, jadi dengan bapak itu
mau dibersihkan. Pas dikelentekkan pakai pisau itu, anu Mas, pakai pisau karena dan lengket Pak ya, yang lengket itu karatan lah, karatan ya. Itu ya. Jadi di dengan bapak itu diginikan sama pisau itu, dikumpulkan di ada di mako itu Mas. Tuh ya tak lama lagi ya, antara 5 menit itu ya, namanya ya seanaan itu kumpul. Satu ya lihat lah, iya kalau lumpul itu ya bapak itu anu itu melupas anu itu membersihkan tayangan itu kerisnya itu ya, ya. Kerisnya itu jadi dikumpulkan itu ya tuh ya ya seanaan itu lah Mas itu, jadi ngumpul satu di sana keluarga lah, satu keluarga ya. Ngumpul itu di dalam rumah itu ya, tahu-tahu ya, si adik saya itu ya perempuan itu ya kira ya umur ya itulah seperti nanya Pak An itu, Pak Juwadi itu kurang lebih ada berapa, ada 4 tahunan lah itu. Pokoknya itu kejang-kejang langsung anu geblak itu Mas, pingsan. Iya pingsan. Loh kok pingsan, bingung udah apa sih itu, langsung si bapak itu langsung ditaruh senyama pusaka itu Mas, biarkan itu langsung anu langsung rebut si adik saya itu. Itu dia langsung itu. Wah. Oh, tahu-tahu pas yang di sungai itu si ya saudara saya Mas, saudara saya di sungai itu ya bawa bawa sapi mau nyuci itu, mau mandikan nanu sapi. Ya bawa ponaannya itu. Ya udah tahu ikut. Ya tahu-tahu itu ya namanya padahal itu di dalamnya di pinggir itu Mas. Jadi si ponanya itu tahu-tahu anu apa dikira itu apa itu ya namanya itu renang katanya, enggak tahunya itu geblak langsung bisa ya langsung dihanyun Mas. Jadi tahu-tahu ya itu diambil dan tertolong tuh Mas, meninggal itu Mas. Maksudnya gimana? Ya kan di pinggir sungai. Iya di pinggir sungai Mas ya itu. Kejang-kejang gitu. Iya kejang-kejang kan kejang-kejang kan di sungai Mas. Itu kan pingsan kan dia suka ke sungai itu Mas. Ya langsung dihanyutkan gitu. Terus meninggal Pak. Iya terus meninggal di tahun sudah namanya kemasukan air sudah Mas kan. Ya sudah meninggal langsung itu. Waduh langsung saut-saut itu Mas. Itu sudah selesai sudah nyetrum lagi lainnya itu Mas. Itu yang mau nengok itu langsung kena juga itu. Pas itu lama-lama ya itu awalnya pas ada ya itu yang saya ceritakan namanya Pak Kasmo itu ya sekarang orangnya masih ada, sekarang sudah haji namanya Cisukur sudah itu dulunya itu mau ke hutan dari pring itu Mas, bambu sama ya bambu itu orang tua itu nama Pak Atin ya Pak, senyama Pak Atin itu sudah meninggal itu dah namanya gimana ya luai itu Mas. ya itu langsung nengok yang pusaka itu yang anu ya jadi melihat pusaka oh, masalah kena polanya apa gitu Mas. Si adik saya itu Pak pingsan kok apa ya ini masalah ini pusaka dikerik ini ibanya adik saya kena anu itu imbasnya aja. Loh, ini bilangnya siapa gitu. Bilangnya sih namanya Pak anu itu Cisukur itu. Siapa ya? Loh, semua masa kris ini cuma gini ya. Loh, apa mau minta daun goreng atau minta anu kucur gitu mah bilangnya. Ya itu kalau dia bilang gitu langsung dianya jelala itu ngeblak gitu Mas. Pingsan juga itu Mas. Itu bilang itu sambil megang keris. Iya itu. Sambil langsung iya. Iya langsung diambil itu ya. Sama bapak itu diambil. Nah, temannya itu ya. Ya cuma setanya 5 menit lah. Langsung dianya ya. Yang satunya itu apa? Dia kan langsung meninggalkan tempat namanya Pak Atin itu langsung ke hutan yang namanya Pak Cisukur kan sudah anu geblak kan itu sudah jalan enggak anu enggak taunya geblak juga itu pingsan juga itu temannya itu
Terus setiap ada warga sini, iya. Kan orang sakit biasanya kan menjenguk. Iya, menjenguk. Itu ya, ya itu. Kakek saya itu ya. Jenguk saya, jenguk bapak saya. Bapak saya sama ibu saya itu kena semua itu, Mas. Satu keluarga. Satu keluarga itu sama adik saya itu kena semua. Jadinya namanya kakek saya yang ada di Sukabumi itu nyamperi ke sini, Mas. Yang enggak tahunya dianya itu jatuh dan kena juga. Langsung pingsan juga. Pingsan juga, sakit lah, Mas, itu, Mas. Jadi rumah saya itu ya dikatakanlah rumah sakit. Iya, karenanya. Banyak orang yang pingsan, Pak. Banyak orang pingsan. Terus tetangga-tetangga sini tuh pernah menjenguk juga, Pak? Bah, iya, pernah gitu. Haur langsung ada. Pokok kariannya di setrum itu. Kok lari ke sana udah gitunya. Itu. Setiap warga yang menjenguk pasti pingsan. Iya, pasti. Kena itu, Mas. Kena pingsan juga. Iya, kena pingsan itu. Iya. Itu kalau bapak sendiri enggak pingsan waktu itu. Wah, waktu saya enggak pingsan waktu itu, Pak. Iya. Iya, Mas. Enggak pingsan itu waktu saya itu. Enggak pingsan itu. Ya pingsannya itu terus terang habis maghrib itu. Pas maghrib itu, tahu-tahu maghrib ya. Iya, maghrib. Tahu-tahu sudah banyak orang katanya kerumuni saya itu. Di mana, Pak? Pertama kali merasakan pingsan. Ya katanya itu gimana ya rasanya itu, tahu-tahu lepas sering gitu hilang, nggak tahu orang gitu. Tertidur gitu dah, Pak. Iya, rasanya. Seperti orang tidur itu, Pak. Terus nggak sadar, Pak. Iya, nggak sadar itu, Mas. Nggak sadar. Katanya itu satu kampung sampai dibawa ke rumah sakit. Oh iya, sampai satu kampung dibawa ke rumah sakit, satu truk itu ke rumah sakit. Sakit itu sampai satu truk, Pak. Iya ke sana itu, di sana itu. Iya. Sekitar orang berapa itu, Pak? Ya namanya satu truk itu berapa ya? Saya enggak tahu. Sampai Bapak membawa truk itu ke rumah sakit, Pak ya? Iya, bawa truk itu. Truk itu punyanya kebun itu. Iya, punyanya kebun. Bukan punyanya orang, punyanya kebun. Ditolong kebun lah itu. Jadi ya. Setiap ada warga yang melihat pasti pingsan. Pasti ya, pingsan itu. Pasti pingsan itu. Namanya ya, wah, orang yang ngerti itu namanya orang ya gimana ya, sudah paranormal lah ya. Paranormal itu kesini mau anu lah, mendiamkan namanya, menjinakkan anu lah namanya itulah. Itu enggak bisa, enggak mampu. Enggak pingsan dia, Pak. Tapi enggak pingsan itu. Paranormalnya enggak. Iya, paranormalnya enggak pingsan itu. Karena enggak pingsan itu. Iya. Tapi ada ya. Sosok kiai apa yang lain kesini? Oh iya, ada. Itu. Banyak juga. Banyak. Tapi enggak pingsan ya? Iya, menyampari. Cuma warga sekitar aja pingsan. Iya, sekitarnya itu. Katanya keris apa itu? Ya, kalau menurut ceritanya, keris itu ya, menurut ceritanya katanya orang yang ngerti itu, ya. Mas. Naga Sosro. Naga Sosro itu. Itu bentuknya gimana? Bentuknya itu, sini namanya keris pusaka itu, bentuknya log itu. Log 8 itu. Ya. Look. Ya, look ini ya. Ya, look 8 cuman itu pegangannya enggak ada, cuma tinggal apanya katanya orang Madura pakseh itu katanya rangkanya, ya. Iya, cuma itu. Nah, itu cuma kalau apa ya namanya itu apa ya bahasa Maduranya apa, Pak? Cara bahasa Maduranya itu beden, nah itu beden. Apa itu ya bedennya itu cuma yang adanya. Ada, iya, adanya itu yang ada, cuma yang pegangannya ya tidak ada itu. Tapi ada besinya. Oh ya ada itu, ya besi. Itu udah langsung di dokpot itu ya. Cuman apa ini adanya itu ya pokok ada kuningannya itu, Mas. Terus di dalamnya itu jenisnya kan log 8. Ya log 8. Terus ada nggak kayak warna kekuningan kayak emas itu? Iya ada itu, Mas. Terus, di dekatnya darananya ada nggak kayak ada namanya apa jenis ukir apa loknya kayak pokoknya toh. Seperti ya pokok gitu loh, anu anggap itu gimana ya seperti gini loh anu. Tapi kuning-kuningannya itu gimana, Pak? Kuning-kuningnya seperti anu itu loh ya, yang di tengah apa di pucuk apa di bongkotnya itu, Pak? Boh, kalau kuningannya itu anunya itu, Mas. Apanya itu? Wadahnya itu, Mas. Di dalam enggak ada. Enggak ya? Ada. Wadahnya ada kuningnya. Ada anu ya itu, lapisannya itu, Mas, itu, Pak. Itu. Katanya itu apanya? Berengkannya itu. Iya. Rangka gitu itu.
itu. Jadi ya tahu itu cuman itu. Itu. Pas ya di pinggirannya kan ada kayunya, itu sebagian kayunya itu sudah kemakanan rajap itu loh. Sudah rusak. Sudah rusak lah itu. Cuman ya senyamanya pusaka itu masih ya terus terang utuh lah, cuman ya itu tetayengan itu, tetayengan. Besinya masih utuh cuma masih utuh. Nayeng. Iya nayeng gitu. Karena terlalu lama. Terlalu Pak. Lama itu. Dah herannya itu mas. Saya itu terus terang. Padahal itu ya kalau saya mancing lewat situ nggak ada. Nggak ada. Nggak nemu ya itu. Jadi terus, setiap hari Bapak memancing di terus, sana. Terus setiap hari memancing di sana. Terus ke situ sekarang di mana? Kalau sekarang itu awalnya itu mas terus terang itu ya namanya sudah meledak itu namanya ya gempar daerah apa Glenmore itu ada orang anu menemukan gereja itu ditinju sama bupatinya itu yaitu namanya si Keris itu dibawa ke Banyuwangi sama Pak Bupati itu mas. Oh dibawa bupatinya? Iya. Tapi Pak nggak tahu dibawa nggak tahu. Ya masa itu dibawa itu nggak tahu pada waktu itu kan saya masih belum sadar itu mas. Masih pingsan masih tidak normal gitu. Lah menurut keterangannya ada orang yang melihat itu namanya si Keris itu ada yang menggantikan diganti barang lain itu. Jadi yang dibawa Pak Bupati itu katanya Keris sudah lain kak katanya. Menurut keterangannya orang itu itu awalnya itu mas ya itulah akhir ceritanya itu tapi itu nyata itu memang mas. Tapi waktu keadaan sakit semua itu kalau sudah habis pingsan itu rasanya lemas apa gimana Pak? Lemas mas itu masih. Sampai berapa hari sakitnya Pak? Ya berapa hari ya. Maksudnya warga-warga kesini kan dibawa ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit. Itu di rumah sakit sampai berapa hari, Pak? Ya, cuman enggak sampai anu itu, enggak sampai bermalam itu. Katanya Pak dokternya. Oh, enggak. Itu sakitnya apa, Pak? Katanya. Secara medis. Kurang tahu saya itu, Mas. Saya sampai enggak sampai ke sana saya, Mas. Enggak sampai tanya kena apa gitu awalnya enggak sampai tanya itu. Pokok itu yang namanya yang kena itu langsung bawa ke sana. Dari anunya itu katanya waduh saya enggak tahu itu. Kenapa satu itu? Truk sampeannya. Satu truk itu. Jadi langsung full rumah sakit. Langsung iya, full itu. Rombongan itu. Rombongan ya. Lain di sini. Ada lagi selain di sini, Pak. Oh iya, ada ya kan. Keluarga saya satu anu kan banyak udah ke sana. Sakit di sini. Itu mana itu? Yang menjenguk itu, Pak ya. Terus dia pulang sakit di rumah juga, Pak. Bunda, cuman ya itu enggak bisa pulang di rumah. Sudah deh, Pak. Sakit di sini udah. Sudah pingsan di sini. Iya. Juga. Jadi besoknya itu kalau sudah memang sudah agak enak nah. Udah pulang gitu, Pak. Ya lalu waktu keadaan sadar itu satu hari pingsan apa gimana, Pak? Berapa hari apa berapa jam, Pak, pingsannya itu? Pingsannya ya kalau saya sadarnya itu ya. Ya katanya ibu saya sama bapak saya itu sekitar habis maghrib itu tapi saya sadarnya itu sudah jam 7 itu mas dan antara satu jaman lah gitu pingsannya itu tapi waktu pingsan itu nggak ngerasain apa-apa Pak ya enggak ngerasain apa-apa cuma ya tahu ya itu bingung saya itu duh kok banyak orang gitu sadar-sadarnya saya itu sadar-sadarnya itu kok bingung saya alah bingung Pak ya. Iya, ya itu. Pokok ya kalau ada yang mutah kena itu ya itu mas. Mutanya itu ya, mutanya. Ya itu. Dimakan ayam itu ayamnya ikut pingsan. Bukan ada Pak ya. Iya itu kata anehnya itu. Maksudnya orang jenguk keluarganya Bapak lah ya. Iya. Terus ada yang mutah-mutah. Iya. Ayam itu nyocok apa? Iya, mutahnya itu. Mutahnya itu. Cuy itu. Ayam juga pingsan juga. Iya, pingsan banting-banting. Itu. Ayam juga bisa pingsan, Pak. Iya, itu. Kan herannya itu saya. Aduh, itu mutahnya. Pak gimana? Pas saya kata saya. Apalagi pas apa? Namanya
kerehnya itu diginikan sama anu apa nyata langsung anu langsung tinggal ya tinggal mungkin ya, ya itu cuma mutanya seanu lah cipranannya anunya apa kumandinya lah pusaka itu mas. Itu aja ayam sampai pingsan juga nah, ya itu tidak manusia aja yang pingsan iya ayam bisa. Juga bisa pingsan iya ya itu lah ya karena itu. Makan mutahnya tadi nah, iya mutahnya itu yang dimakan itu ayam berapa pak apa sama cuma satu yang dimakan mas. yang makan satu itu langsung kecet, iya kecet, langsung gini itu nggak banting itu Masya Allah nah, ya itu ya Allah gitu ya mas. Namanya anunya heran gitu ya. Ya aduh ini ya. Ya itu waktu itu apa mengerikan lah itu mengerikan sekali banget ya, Pak, ya mengerikan sekali tapi gak sengaja mendapatkan gak sengaja malah menjadi petaka menjadi petaka malah sekarang dibawa bupatinya ya dibawa bupatinya oke, terima kasih Pak atas waktunya ya. Sudah mau bercerita ya. Tentang pengalamannya kami dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.